Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat datang ke channel CDT Cahaya di Atas Star. Okay guys, hari ini King CDT nak berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan dengan hashtag nikmat kelajuan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okey, jadi untuk menjadikan motor sahabat-sahabat semua dapat menghasilkan pick up dan top speed yang semaksimum mungkin, di hadapan King CDT sekarang adalah Cam Custom CDT. Jadi untuk mendapatkan pick up dan top speed yang padu, yang semaksimum mungkin, ini adalah salah satu punca kelajuan motor anda. Selain daripada pakai blok besar. Jadi, apabila sahabat-sahabat semua dah memakai blok yang besar, jadi cam perlu dipakai mengikut saiz yang sesuai. Jadi, apabila sahabat-sahabat semua ingin memakai cam custom, maka akan mendapatkan pick up dan top speed yang semaksimum mungkin berdasarkan saiz blok sahabat-sahabat semua. Jadi, special atau keistimewaan cam custom ini adalah apabila sahabat memakai cam custom ini, maka akan berlaku satu perubahan yang amat ketara pada pick up dan top speed. Yang paling best, apabila sahabat semua makin panas enjin sahabat-sahabat, maka semakin power pick up dan top speed motor sahabat-sahabat semua. Jadi, kelebihan memakai cam custom ini adalah semakin panas enjin sahabat-sahabat semua, semakin power top speed. Motor makin pergi. Jadi, apabila sahabat memakai cam yang sesuai, maka akan mendapatkan pick up dan top speed yang melampau lah. Dapat menghasilkan daripada blok yang kita pakai, di size yang kita pakai, contoh 53, 56. Jadi kita dapat menghasilkan, contoh blok 56 dapat menghasilkan power blok 56 tu semaksimum mungkin. Jadi apabila sahabat-sahabat semua memakai cam yang custom sahabat pakai ni, cam custom yang sahabat pakai ni memang akan memberikan perubahan yang ketara lah. Untuk memakai dia, untuk memasang cukup mudah. Sahabat-sahabat perlu memasang PNP saja. Ikut marking original motor sahabat-sahabat semua. Jadi jika sahabat-sahabat semua nak tahu, boleh pergi ke kedai Shopee Cahaya di Atas Star. King CDT ada nyatakan spek. Kalau nak order, boleh order terus ke Shopee CDT Cahaya di Atas Star. Boleh message terus di Shopee Cahaya di Atas Star. Dan boleh follow lah. Boleh tekan butang follow ataupun bahasa Melayu dia ikut. Ikut kan. Jadi, di hadapan King CDT ni adalah cam custom yang telah diorder oleh sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat CDT. Jadi King CDT bagi yang terbaik lah. Ini adalah salah satu punca. Jadi lepas ni tak payah pening kepala lah nak cek cam apa cam apa yang sesuai untuk blok 53, cam apa sesuai untuk blok 56. King CDT dah mengkaji selama 10 tahun. Jadi Alhamdulillah King CDT kongsikan kepada sahabat-sahabat semua resepi kelajuan. Ilmu tu tak bawa mati pun, tapi ingat, ilmu tu memberi manfaat. Jadi King CDT kongsikan sedikit ilmu ini supaya memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua. Jadi jika sahabat-sahabat semua nak tengok testimoni yang pakai cam ni, King CDT akan tunjukkan lah selepas ni. King CDT screenshot, sahabat-sahabat boleh tengok lah. Kalau nak tengok lebih lagi, lebih detail lagi, boleh terus ke Shopee Cahaya di Atas Star. Sahabat boleh tengok orang panggil apa, testimoni yang dah beli dan reaksi mereka terhadap cam custom yang telah mereka miliki. Kira ada spek 53, 54. Jadi kelebihan dia, semakin panas enjin sahabat semua, semakin power pick up dan top speed. Mana makin panas, motor makin pergi-pergi. Contoh kalau pagi-pagi kita bawa macam berat kan. Ingat, dia dah panas, macam gini kan, motor tu makin pergi-pergi-pergi. Makin panas, makin sedap.
Yang penting, setting carburetor dengan betul, exhaust piping dengan betul. Kalau nak order exhaust custom pun boleh order di kedai Shopee CDT Cahaya di atas tar. Kira King CDT bagi yang terbaik. Tak payah pening-pening kepala lah. Jadi, contoh dah pakai cam custom, contoh motor dah pergi power ataupun ada masalah lain, kita check benda lain. Tak payah check kat cam lah. Cam memang dah padu lah. Jadi, check kat blok ke, cara pasang ke kan. Jadi, kalau pakai cam ni, setting betul, memang cun. Memang terbaik lah. Jadi, setakat ini sajalah perkongsian King CDT tentang cam custom. Jadi semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe sekarang. Langganan di sebelah kanan bawah. Dan jika nak tengok video King CDT yang seterusnya, sahabat boleh tekan logo CDT Cahaya di atas star. Sahabat boleh tengoklah video. Dah boleh belajarlah sikit-sikit yang King CDT tahu, King CDT kongsikanlah. Semoga memberi manfaat. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.